Tindakan invasif adalah tindakan yang sesuatu tersebut dimasukkan ke dalam tubuh, invasif. Walaupun dengan kadar yang rendah ya, cuma disuntik. Nah, sehingga yang jadi pertimbangan apakah gitu ya, menyuntik terus-menerus, disuntik, 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 apakah ini termasuk tindakan invasif operasi yang diharamkan atau tidak? Karena para ulama membuat kaedah, makana li tajmili faharamun, makana li i'adatil aibi famubah. Ini kaedah tindakan invasif dalam ilmu kedokteran. Kaedahnya, makana li tajmil, kalau tujuannya untuk kecantikan tindakan invasif tersebut, bedah dan sebagainya, katanya ulama haram. Tetapi kalau untuk mengembalikan aib, hukumnya mubah. Oleh karena itu, dari kaedah ini saja sudah terjawab ya, hukum dari tanam benang, hukum dari apalagi tuh suntik silikon, kalau tujuannya kecantikan tidak boleh. Tapi kalau untuk mengembalikan aib, hukumnya boleh.